Aksi pembunuhan yang terekam CCTV ini terjadi Kamis malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di restoran Pondok Guri, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Korban dalam pembunuhan tersebut adalah Halomuan Gurning, 55 tahun, warga Jalan Mekarsari, Simpang Jalan Surabaya, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Korban merupakan seorang pengusaha alat berat atau kontraktor ternama di Riau. Hasil dari rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, terlihat aksi pembunuhan dilakukan pelaku saat korban masuk ke dalam restoran. Tiba-tiba datang dua orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki jenis Satria Fu warna hitam. Satu dari pelaku yang menggunakan helm dan penutup mulut langsung membacok korban di bagian muka dan kepala sebanyak 5 kali. Setelah korban terkapar di lantai, selanjutnya pelaku melarikan diri dan kabur menggunakan sepeda motor yang sudah menunggu di halaman restoran. Saksi mata karyawan restoran, Dani, mengatakan peristiwa tersebut sangat cepat terjadi dan dia tidak dapat mengenali pelaku sebab pelaku menggunakan helm dan penutup mulut. Pakai apa? Motor apa? Sementara itu, sekuriti restoran Pondok Guri, Aan, mengaku dirinya sudah berupaya untuk menghentikan pelaku, namun hanya bisa terdiam sebab pelaku mengacungkan samurai ke arahnya. Abang coba nggak menghentikan? Karena ya sempat kami keluar karena dia ngacungkan samurai, jadi kami udah terpelana aja lagi, Pak. Nggak bisa buat apa-apa ya, lagi. Bisa buat apa-apa lagi. Karena mengeluarkan banyak darah, akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Kini kasus pembunuhan ini dalam penyidikan pihak kepolisian sektor Bukit Raya. Ahad Laila Isnin melaporkan.